melewati satu pemain, coba melewati pemain kedua, namun masih belum bisa. Lemparin ke dalam untuk Bimba ke sisi kanan. Kali ini masih Bimba. Pelanggaran tepat di depan kotak final. Tiba-tiba katanya yang itunya ada yang ngasih tahu orang di jalan. Katanya bang, itu ada yang ngambil tuh bang, barang-barangnya di belakang. Satria. Dan kini masih Muhammad Messi. Indosemen shooting dari luar kotak penalti, percobaan pertama bagi Indosemen. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Desti. Pelanggaran. Alfarizi langsung ke dalam kotak penalti. Namun sayangnya tak ada yang menyambut. Lagi Satria. Penyelamatan dilakukan dengan baik oleh penjaga. Justin. Baik sekali kali Kenzo. Bersama Messi. Kita lihat Muhammad Messi baik sekali. Umpan terobosannya. Terlalu deras tadi. Pergantian Kenzo dari Indosemen. Christian Manu Mas yang baru saja masuk tadi. Berkontribusi mendapatkan bola. Justin umpan terobosan. Offside, sayang sekali. Umpan terobosan kepada Fatir. Kali ini masih Fatir. Davinza coba bantu umpan yang sangat baik. Penjagaan, penyelam. Bimba lagi kali ini. Sudah di dalam kotak penalti. Satria. Namun sayang masih bisa dibaca dengan mudah oleh pemain belakang Bimba. Dan kini kembali melancarkan serangan. Umpan baik. First touch yang sangat baik. Penyelamatan yang sangat tim. Belum menemukan rekan setim yang posisinya pas. Kali ini Alfarizi ke kanan. Ada Dimas shooting langsung. Dimas baik sekali ada bolanya. Masih bisa diaman. Baik, berbahaya Messi. Davinza ambil alih. Yang menjadi gol pertama untuk Bimba. Sementara Satria Yuda Pratama melesakkan tendangan roket yang menggandakan keunggulan bagi Bimba. Kali ini Indosemen hampir saja. Umpan terobosannya sangat baik di sisi kiri lapangan. Bukan umpan silang ternyata. Shooting. Baik sekali kali ini pertahanan dari Indosemen. Tackle bersih tadi dari Satria. Alfarizi. Menginjak bola. Ditujukan kepada Azel Faza. Messi. Bolanya tidak ada sama Cocis dah, kalau ada Cocis. Kasih kuah-kuahan dah habis itu. Dapat bola. Sayang. Baik sekali pergerakan yang diperlihatkan. Satria. Langsung dalam kotak penalti. Masih bisa diantisipasi. Agni sepertinya. Berbahaya. Masih dalam kotak penalti. Kemelut. Ada Justin di sana membuang bola. Ini panjang kepada Messi. Coba kejar Messi. Messi. Sayang sekali. Video call. Pergantian pemain dari Bimba. Keluar nomor punggung 8, masuk nomor punggung 9. Keluar nomor punggung 30 saya oleh anak-anak Indosemen. Baik menjaga penguasaan, tetap berada di kaki anak-anak Indosemen. Agni umpan Messi. Dan tunas prima untuk segera merapat ke lorong.
Agni. Umpan panjang mengarah ke gawang berbahaya. Dikit lagi kata Zimar itu. Oh, salah umpan. Ada Dimas. Messi kepada Zimar. Oke, Justin shooting langsung baik sekali, namun sayangnya masih terlalu tinggi. Justin di Kudus, masih Kudus carikan steam. Ada kali ini baik. Oh, dapat bola kali ini Zaki. Justin. Ah, masih Justin. Kesenggol. Dan bebas langsung bisa diantisipasi oleh Agni. Oh. Oke, umpan. Ah, Messi. Harus berhati-hati. Anak-anak Bimba harus fokus dalam menjaga pertahanan. Kita lihat. Ah! Tandukan tadi dari Agni. Oke, umpan panjang. Iya, Satria. Ini adalah Muhammad Zaki Raditya. Ya bolanya di. Oh, umpan cermat, namun bola lebih dekat ke penjaga gawang. Kejar. Agni kali ini. Oh. Satria. Shooting langsung. Fuad masih terlalu tinggi. Wow.